Nih ya buat para-para pakboy, kalau misalnya nggak punya uang, kalau uangnya pas-pasan, nggak usah sok-sokan lah jadi pakboy-pakboy. Duit aja nggak ada, sok-sokannya di pakboy. Akhirnya Hana Hanifa terbuka kalau dirinya membuka semuanya dan klarifikasi Hana Hanifa bukan pacar dari Chris Hatta. Meski Chris Hatta mengakui dirinya pacar Hana Hanifa, namun Hana Hanifa membantahnya. Melalui klarifikasinya, Hana Hanifa menyebutkan kalau dirinya juga tidak menerima uang 20 juta yang disebutkan banyak orang. Dirinya pergi ke Medan hanya untuk pemotretan, dirinya tak mengerti dengan maksud online apa. Hana Hanifa mengaku tidak diamankan atas masalah online, dirinya hanya sebagai saksi, makanya bisa balik ke Jakarta. Dalam klarifikasinya menyebutkan, Hana Hanifa pergi ke Medan memang iya tanpa pengetahuan keluarga dan tanpa pengetahuan manajemennya. Namun Hana Hanifa menyebutkan dirinya hanya untuk pemotretan. Mengenal J sebagai fotografer dan mengenal S sebagai asistennya, Hana Hanifa tak mengerti, dirinya seperti dijebak, dirinya tak mengerti apa-apa. Masalah uang 20 juta pun Hana Hanifa bahkan tidak menerima. Satu lagi perihal Chris Hatta yang menyebutkan dirinya adalah pacar Hana Hanifa, Hana Hanifa membantahnya. Hanya berkolaborasi lewat konten YouTube, Hana Hanifa menyebutkan dirinya berteman dengan Chris Hatta. Tak mengerti maksud dari Chris Hatta menyebutkan Hana Hanifa adalah pacarnya. Bahkan sahabat dari Hana Hanifa menyebutkan itu adalah pansos Chris Hatta lewat masalahnya. Jangan dekat-dekat denganku karena kamu bukan levelku, kita beda kasta, beda segalanya, jing. Kesal dengan semua pemberitaan yang tidak benar, akhirnya Hana Hanifa klarifikasi lewat kontennya menjelaskan semua yang terjadi. Saat Hana Hanifa bermasalah di Medan dan diamankan, membuat keluarga dan pengacaranya langsung datang ke Medan, Chris Hatta langsung membuat statement di media mengakui kalau dirinya mempunyai hubungan khusus, mempunyai hubungan spesial dengan Hana Hanifa dan mengakui kalau Hana Hanifa adalah pacarnya. Namun, ternyata dibantah Hana Hanifa yang kini sudah pulang ke Jakarta. Pasca dibantah oleh Hana Hanifa kalau Chris Hatta bukan pacarnya, Chris Hatta nampak belum bertemu dengan Hana Hanifa. Bahkan kini Chris Hatta menghapus semua foto Hana Hanifa di sosial media pribadinya, disebut pansos oleh sahabatnya. Chris Hatta ngaku-ngaku jadi pacar Hana Hanifa, Hana Hanifa membantahnya jelas. Hana Hanifa juga tak mengerti kenapa Chris Hatta mengaku sebagai pacar dirinya saat dirinya tengah bermasalah dan diamankan di Medan, sehingga dirinya membuat klarifikasi kalau pemberitaan yang ada itu tidak benar. Hana Hanifa menyebutkan dirinya masih jomblo dan Hana Hanifa pun menyebutkan kalau dirinya tidak pernah menerima uang 20 juta. Ini buat yang pengen tahu aslinya seperti apa, kalian lihat di channel YouTube aku ya, nanti aku bakal tayangin malam ini juga. Nah, buat para deterjen ya yang ngomongnya ngaco-ngaco, mending kalian terpesi diri kalian dulu aja. Oke, jangan sok suci hidup kalian. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.